Jenazah istri Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Tutik Gatot Edi, tiba di rumah duka dini hari tadi. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian, jenazah Widi Astuti tiba di rumah duka di perumahan Unilever, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada pukul 3.20 dini hari tadi. Almarhumah rencananya akan dimakamkan pagi ini di TPU Joglo, Kembangan. Puluhan anggota Brimob bersenjata lengkap berjaga di rumah duka. Banyak karangan bunga berjejer di rumah duka mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya almarhumah. Istri Wakapolri Gatot Edi Pramono, yakni Widi Astuti binti Wisma Doko, meninggal dunia di Farrer Park Hospital Singapura pada usia 52 tahun.